Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada bersama-sama pagi hari ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk datang bersyukur di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kita datang di hadapannya. Bawa setiap korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Katakan terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Bersama pagi hari ini kami mau memulai hari kami Tuhan dengan hati yang penuh rasa ucapan syukur kami karena Tuhan begitu baik atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami melihat betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Engkau yang pedulikan, Tuhan yang menolong setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, mari bawa hatimu pagi hari ini. Katakan pujianmu dengan segenap hati. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan beri. Kami datang dengan hati yang bersyukur dan merendahkan diri di dalam hadirat-Mu Tuhan yang layak. Sebab Engkau layak Tuhan. Kami menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Mari bersama naikkan pujian ini katakan. Ku sembah Kau Allahku, Bapakku, Bapa dan sahabat. Engkau yang pedulikan setiap hidup kami Tuhan. Kau yang pedulikan. Setiap lembah kami percaya, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Engkau kekuatanku, Yesus kekuatan di Yesus kekuatan setiap hati kami. Yesus oh haleluya. Mari bersama-sama pagi hari ini naikkan pujianmu lebih lagi bagi Tuhan. Ku sembah Kau Allah. Seluruh hidup kami.
kami Tuhan. Yesus kekuatan. Amin. Di hidupku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh beroleh kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Engkau yang pegang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan. Begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau yang menjaga hari-hari kami dengan kasih setia-Mu. Tuhan yang melindungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang selalu pegang erat hidup kami. Masa di mana kami kuat, masa di mana kami lemah, Tuhan Engkau selalu ada bagi kami. Kasih setia bagiku. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap hati kami dengan kasih dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dengan iman kami katakan, ku kan bertahan dalam tekanan. Haleluya. Dengan kekuatan yang Kau berikan, yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun. Amin. Tak tergoyahkan, karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan apapun yang kami hadapi saat ini. Satu hal yang kami pegang teguh Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap hidup kami. Bahwa Tuhan senantiasa menopang hidup kami. Engkau yang menjadi batu karang kami yang teguh dalam hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa berpegang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku kan yang Kau berikan
janji kami Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Allah yang hidup. Haleluya, oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan. Engkau yang pegang setiap hidup kami Tuhan. Amin. Sampai kapanku, oh, ku kan bertahan. Selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Karena itu hari ini kami mengucap syukur dan kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami mau melandasi oleh firman Tuhan. Berbicara bagi kami dan sampaikan isi hatimu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Kita kembali berjumpa pagi hari ini dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua juga karena anugerah Tuhan. Dan baik, pagi ini firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-12 mulai. Ibrani pasal yang ketiga ayat 12 mulai berkata di sana firman Tuhan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, ayat 14, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara, firman ini berkata, ya, waspadalah saudara ya. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, mari kita melihat sekeliling kita dan waspada saudara. Supaya jangan sampai ada di antara kita atau justru kita sendiri yang akhirnya hatinya menjadi jahat. Kenapa seseorang itu bisa hatinya menjadi jahat? Karena ia tidak percaya. Ya, dan karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saudara, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, orang yang murtad dari Allah yang hidup itu akan menjadi jahat. Kata murtad di sini itu bukan berarti orang pindah agama, ya. Oh, dari Kristen dia pindah ke agama yang lain. Enggak. Murtad itu bisa jadi dia masih Kristen, tetapi dia sudah tidak mempercayai kuasa Tuhan, dia sudah meragukan Tuhan. Setiap minggu dia masih ke gereja, tetapi dia meragukan Tuhan. Maka itu namanya kita sudah murtad secara rohani. Artinya apa? Masih beragama Kristen, tapi sudah tidak lagi mempercayai kuasa Tuhan. Itu banyak di sekeliling kita. Nah, orang-orang seperti itu kata firman Tuhan, akhirnya hatinya itu akan menjadi jahat. Saya banyak ketemu dengan orang yang berkata, aduh Bu, saya memang ya Kristen ya Bu. Bahkan banyak bilang, saya memang pelayan Tuhan Bu, tapi kayaknya saya sudah gak percaya lagi bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Karena persoalan hidup yang saya alami itu begitu berat. Ya, atau karena kekecewaan-kekecewaan yang kita alami ya dalam hidup kita. Ada orang yang akhirnya misalnya anaknya meninggal. Lalu dia berkata, "Saya sudah enggak percaya lagi ada Tuhan, Bu. Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa anak saya meninggal kecelakaan?" Nah, saudara hati-hati, tapi dia masih ke gereja, namun hatinya sudah murtad dari Allah yang hidup. Ya, dan ketika seseorang itu sudah mulai murtad, tidak percaya lagi pada firman, tidak percaya lagi kepada Tuhan, maka lambat atau cepat, cepat atau lambat, hatinya itu akan menjadi jahat.
Karena itu firman Tuhan berkata di sini buat kita semua, ya, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, menjadi jahat itu ya tanpa terasa. Semua orang tidak berniat menjadi jahat. Enggak ada orang yang saya mau jahat, enggak ada. Tetapi waktu hubungan kita dengan Tuhan terlepas, waktu hubungan kita dengan Tuhan jauh, waktu kita tidak lagi percaya pada Tuhan, kita enggak lagi percaya pada janji Tuhan, maka tanpa kita sadari, saudara, kita akan mulai berubah menjadi jahat dan diawali dari hati. Karena itu firman Tuhan berkata, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, karena itu saudara, apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun persoalan kita, jangan pernah menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Jangan kurangi ya kepercayaanmu kepada Tuhan, apapun seberat bagaimanapun ya. Selama saya mengiring Yesus, ada begitu banyak penderitaan, air mata yang saya alami. Tapi saya tidak pernah berkata, Tuhan engkau tuh jahat. Kenapa begini? Kenapa engkau lakukan itu? Saya tidak pernah murtad terhadap Tuhan. Saya tetap berkata, berusaha meyakinkan diri, menaklukkan daging dan berkata, aku percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Ya, supaya kita jangan murtad hatinya. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat 13. Bagaimana supaya kita ini tidak jatuh? Ya, bagaimana orang-orang di sekeliling kita supaya tidak jatuh? Maka ayat 13 firman ini berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih didapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya saudara, kita harus saling menasehati, itu wajib. Kalau kita melihat ada teman kita yang berbuat salah atau tidak benar hidupnya, ya tidak apa-apa, mari kita menasehati dia di dalam kasih. Ya, jangan memusuhi dia. Banyak orang itu sekarang saudara karena tidak mau repot, malah saya berurusan sama dia, mending saya menjauh aja, musuhan aja. Itu bukan jalan keluar. Kita harus mulai belajar sebagai anak-anak Tuhan, mari kita saling menasehati. Kita berdoa dulu, ya, dan pastikan itu datang dari satu sikap kasih. Sehingga kita bisa menasehati orang, ya, tapi memang yang namanya nasehat itu kan, ya, ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima. Yang penting kita sudah menasehati, perkara dia terima atau tidak, yaitu kembali dia urusannya dengan Tuhan. Tapi tentunya kita menasihatinya dengan dasar karena kita mengasihi. Ya, salah satu cara untuk kita ini melihat orang di sekeliling kita tidak murtad, mari kita nasihati. Nasihati saudaramu, nasihati anakmu, nasihati suamimu, nasihati istrimu. Kita semua harus saling menasihati setiap hari. Ya, coba kita introspeksi diri dan kita cek saudara, setiap hari adakah satu orang saja yang kita nasihati? Entah itu anak kita, kita harus belajar ya menjadi orang yang menasihati, misalnya sebagai kepala keluarga, bapak-bapak. Ya, engkau harus menasihati anakmu, misalnya ya satu hari ya engkau mungkin tidak sempat ketemu ya lewat WA, nak. Ya ingat ya, pegang firman Tuhan, berjalan dalam kekudusan supaya hidupmu disertai Tuhan. Itu adalah nasihat. Mungkin engkau hanya mengirim itu lewat WA. Ya, tetapi anakmu akan membaca itu, dan nasihat itu adalah sesuatu yang akan menolong orang untuk tidak tersesat. Kita tidak tahu, mungkin tiba-tiba kita diingatkan Tuhan seseorang. Ya, lalu kita digerakkan untuk mengirimkan ayat kepada dia. Mungkin dia lagi sedang ada dalam pergumulan yang berat. Lalu ketika Tuhan menggerakkan kita, kita kirimkan ayat yang menasihati dia. Ya, bisa jadi itu menjadi sebuah kekuatan sehingga dia yang tadinya sudah mau murtad akhirnya kembali percaya.
Ya, mari kita bertanya, setiap hari adakah orang yang kita nasihati? Tuhan bilang selama dikatakan hari ini, nasihatilah. Ya, mari kita mulai belajar, minta kepekaan dari Tuhan. Setiap hari minimal ada satu orang yang saudara nasihati. Entah itu anakmu, suamimu, istrimu, ya bahkan mungkin orang tua atau teman di kantormu. Ya, nasihati saudara. Ya, misalnya kita lihat teman kita lagi ya termenung, datang aja, kenapa kamu termenung? Ya, percaya bahwa semua ujian yang kau alami itu tidak pernah melebihi batas kekuatanmu. Kita gak usah pakai itu ayat firman Tuhan yang kita ngomong itu tertulis dalam ini, gak usah. Ucapkan dari mulut kita firman itu sebagai nasihat, karena nasihat yang terbaik itu firman Tuhan. Maka nasihat itu akan bekerja bagi hidup orang lain. Bagi anakmu ucapkan nasihat saudara ya. Selama masih dikatakan hari ini ya, artinya selama kita hidup. Karena setiap kita hidup hari ini itu masih ada ya. Lalu ayat yang ke-14 dikatakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kita semua sudah mendapat bagian di dalam Kristus, asal saja. Atau dengan kata lain, yang penting ya kita berpegang teguh ya sampai pada akhirnya. Kalau kita hari ini sudah mendapat bagian dalam Kristus tapi kita tidak berpegang teguh sampai pada akhirnya, maka hilanglah bagian itu saudara, karena kita melepaskannya. Karena itu saudara, apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulan kita hari ini, jangan pernah melepas kepercayaan kita kepada Tuhan yang hidup. Jangan murtad rohani, tapi biarlah kita tetap percaya. Sebab dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan dia akan terus meneguhkan kita. Biar kita setia sampai di garis akhir. Mari kita renungkan firman-Nya. Terima kasih Bapa, kami mau belajar untuk berpegang teguh kepada firman-Mu, berpegang teguh pada iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tidak ingin gagal di tengah jalan, tapi kami mau berjuang bersama Tuhan. Terima kasih buat nasihat firman-Mu yang menasihati kami hari ini. Kami mau belajar tetap setia Tuhan sampai akhirnya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai kami dapatkan Tuhan. Lebih lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Setia untuk melayani-Mu. Ajar kami berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan, dan tidak murtad. Kami mengucap syukur sebab Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada kami, tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ajar kami juga setia kepada-Mu Bapa. Dalam segala apapun, dalam keadaan apapun, kami tidak ingin murtad, meninggalkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Ampuni mungkin karena persoalan, tantangan, beratnya kehidupan, seringkali kami melupakan Tuhan dan tidak peduli dengan Tuhan. Hari ini kami mau percaya sungguh bahwa firman-Mu itu berkuasa, bahwa Engkau yang sudah berjanji dan Engkau akan menggenapinya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami beriman kepada Engkau, percaya kepada Engkau. Berkati setiap anak-anakmu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Tuntun langkah hidup kami untuk berjalan dalam kekudusan dan kebenaran-Mu ya Tuhan.
Berkati mereka yang bekerja, yang sekolah, kuliah, di luar rumah, bahkan yang ada di rumah, Tuhan beserta perlindungan-Mu sempurna. Berkati setiap mereka juga yang hari ini ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan, jamah dan lawat kesembuhan boleh terjadi. Bapa, mereka yang sedang ada dalam persoalan hari-hari ini yang sulit, Tuhan turut bekerja, kami percaya. Kau juga memberkati, Tuhan, untuk mereka yang berulang tahun. Satu tahun Tuhan tambahkan, biarlah hikmat, marifat, umur panjang Tuhan berikan. Kekayaan, hormat di tangan kiri, umur panjang di tangan kanan kami, sebab Tuhan menyertai. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah Tuhan lindungi, jagai bangsa ini dengan ketentraman yang dari Tuhan. Bahkan kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan hari ini. Tuntun kami, sertai apa yang kami lakukan, semuanya berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami, saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah. Sentuh hatiku selalu.